Baik juga, alhamdulillah. Puji Tuhan. Salah server ya. Sehari lo bisa untuk menyusun semua persyaratan itu. Sehari. Iya. Kalau untuk di program Kampus Merdeka, kayaknya MSIB paling ini deh. Mulai dari biaya hidupnya yang iya. Kayak lebih besar dibanding program-program wow. lain. Nah, alhamdulillah itu cukup sekali untuk wow. Itu lebih dari cukup, bukan cukup lagi. Iya sih, karena iya. Kita nggak ada pengeluaran. Bisa bangun keluarga gitu di sana. Iya sih. Halo kawan muda, kembali lagi dalam Bisik Muda, Bincang Asik bareng Uni Muda bersama saya Filemon Christian Waroi. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan tamu. Ada Ivan. Halo Ivan, apa kabarnya hari Halo. Ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Kak Filemon apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Puji Tuhan. Salah server ya. Oke. Oke, Ivan. Ivan jadi teman-teman Ivan ini merupakan salah satu mahasiswa penggerak MBKM ya Ivan di Uni Muda Sorong teman-teman. Mungkin Ivan sendiri deh yang perkenalkan diri Ivan. Oke, halo, perkenalkan, aku Ivan Agustian Effendi. Biasanya dipanggil Ivan, bisa juga dipanggil Kak Ivan. Terus tuh ya lebih akrab. Mas Ivan juga bisa ya. Gitu, aku kuliah semester 7 di program studi akuakultur saat ini. Ya, nah. Ya. Nah, terus Ivan, nih kesibukan Ivan akhir-akhir ini di Uni Muda apa nih? Kuliah gitu. Ya, kalau saat ini kan semester akhir lebih ke kayak agak santai gitu karena agak santai. Tinggal satu mata kuliah. Terus kalau kesibukan kebetulan ada jadi staf di Lembaga Implementasi MBKM yang mana itu selaras juga sebagai mahasiswa penggerak MBKM sendiri. Oh. Seperti itu. Jadi semester 7 ya? Semester 7. Sudah ada judulnya? sudah susun skripsinya? Belum ya? Ketahuan sekali. Ya, proses. Ya. Nah, teman-teman, perlu diketahui Ivan ini merupakan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti magang ya. Magang bersertifikat dari Kampus Merdeka, teman-teman. Jadi, Ivan ini mengikuti magang di mana, Ivan? Kemarin di Situbondo, Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur. Itu magangnya tentang apa itu, Ivan? Itu magang yang selaras juga sama bidang ilmuku di perikanan. Kemarin dapatnya di tambak udang Faname. Jadi kita budidaya udang. Budidaya udang? Ya. Wah. Budidaya udang ya? Ya, udang Faname. Faname. Udang Faname itu udang apa? Ya, itu salah satu jenis udang. Kan ada beberapa jenis-jenis udang, kayak udang windu. Nah, cuman kalau di sepanjang di Jawa itu rata-rata budidayanya udang Faname. Udang Faname. Ya, karena memang lebih kayak dibandingin yang lain, itu udang yang lebih kuat untuk dibudidaya. Dan harga pasarnya juga bagus. Wah. Mungkin Ivan bisa menceritakan gitu, proses dari awal mendapatkan sosialisasi sampai akhirnya bisa magang di Jawa Timur tadi ya? Ya, seperti itu. Itu berawal dari saya melihat postingan di grup WA di Prodi. Itu pengumuman tentang pembukaan pendaftaran MSIB. Langsung kepo tuh MSIB apa gitu. Yeah. Cuman pengumumannya memang tanggal besok itu deadline, hari ini baru dapat info. Wah. Terus bagaimana gitu daftarnya? Jadi dalam waktu satu hari itu benar-benar untuk, wah ini harus ikut sih kayaknya. Karena pengen jalan-jalan juga kan, pengen keluar Sorong juga gitu. Iya. Ya udah ikut, usahain dalam sehari itu semua persiapan disiapin. Persiapannya itu lumayan, kayak ada surat rekomendasi, ya, terus kita rekomendasi. Ada CV juga, CV, terus transkrip nilai. Transkrip nilai, ya, terus? Itu persyaratan-persyaratan yang umum yang harus kita siapin. Untuk yang lainnya kan ada sertifikat tambahan kayak pengalaman organisasi ataupun prestasi seperti itu. Kemarin itu banyak mitranya yang karena itu kan udah mau tutup tuh. Yeah. Jadi memang benar deadline-nya mau habis, tapi beberapa perusahaan itu udah menutup untuk pendaftaran karena mereka udah rekrutmennya tuh udah dapet, selesai, gitu, udah ya. Dapat intinya. Yeah. Nah, karena itu jadi pilihannya itu terbatas dan ya. Memang kalau untuk di bidang saya yang di bidang perikanan yang selaras juga
Nggak banyak mitranya. Nah, kemarin yang buka perusahaan PT Suritani Pemuka, salah satu anak cabang dari Java Group. Di situ dibuka dari beberapa program, kan ada 6 program. Saya mendaftar yang di bagian ini, teknisi budidaya. Teknisi budidaya udang faname. Dan bismillah, kita coba, alhamdulillah, lanjut untuk yang administrasi lolos. Iya. Dapat pengumuman untuk kita tes yang selanjutnya interview, seperti itu. Wow. Sehari lo bisa untuk menyusun semua persyaratan itu. Sehari. Iya. Kata Pak Rektor kan yang penting kemauan. Kemauan. Kemauan yang besar. Tadi persyaratannya cukup mudah ya. Cuman ada surat rekomendasi, CV, terus... Terus transkrip nilai. Transkrip nilai. Ya. Itu aja? Ya banyak sebenarnya. Ada kayak KTM, itu identitas KTP. Terus tuh... Itu persyaratan yang apa namanya yang umum yang harus kita persiapin. Yang tambahan-tambahan tadi yang kayak saya bilang ada yang sertifikatnya, baik itu sertifikat apa namanya organisasi ataupun prestasi. Wah. Jadi seperti itu. Jadi saya kira tadi cuma persyaratan itu. Ternyata dalam satu hari itu Ivan bisa menyusun semua itu ya. Ya, cara daftar itu kita di ini di akun MBKM. Di MBKM ya. Di akun MBKM. Berawal dari kita bikin akunnya dulu. Terus setelah kita bikin akun kan, nah di situ baru kita mendaftarkan kayak berkas-berkas yang kita persiapkan tadi itu kita masukin di situ di upload. Wah. Jadi kalau untuk lebih jelas, mungkin ada perubahan dari yang di angkatan saya atau yang sedang buka di saat ini bisa lihat di akun itu. Mungkin ada di beberapa akun perubahan. MBKM itu. Ya. Nah, ini kan teman-teman yang ingin mendaftar nih kan pasti baru semester 5 nih. Tentu ada juga yang belum memiliki pengalaman, Ivan, dalam dunia kerja maupun pengalaman secara prestasi di kampus maupun tadi dalam dunia kerja, itu tuh bisa langsung diterima, bisa langsung daftar atau harus memiliki pengalaman dulu, Ivan, seperti itu? Kalau memang kan kalau untuk di program MBKM itu sendiri atau kampus mereka kan banyak program-program lain dan khusus untuk MSIB atau yang magang khususnya, itu yang program yang ditujukan kepada semester 5 ke atas. Semester 5 ke atas. Ya, jadi karena itu enggak dari awal, teman-teman masih bisa ada kesempatan untuk di semester 1, semester untuk yang awal-awal bisa mengikuti program-program lainnya. Contoh kayak KM ataupun PMM kan itu mereka enggak harus semester 5 ke atas. Iya, enggak harus semester 5 ya. Dan itu nanti bisa jadi bekal atau bisa menjadi kayak pengalaman yang nanti ketika mengikuti magang enggak buta gitu loh, enggak buta map istilahnya gitu. Jadi kita udah ada bekal. Terus kalau untuk mendaftar, sebenarnya mendaftar mitra itu kita lolos atau enggak itu ditentukan oleh perusahaan yang menerima, yang mencari. Oh, yang mencari. Jadi kriteria yang mereka butuhkan sesuai dari kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi mungkin kita bisa dibilang nggak ada pengalaman ini atau pengalaman itu, tapi kita nggak tahu HRD dari perusahaan itu mereka mencari orang-orang yang bagaimana sih? Mungkin dari segi hard skill-nya kurang, tapi mereka memiliki soft skill kayak jujur. Selain jujur juga mereka pekerja keras, komunikasi yang baik. Itu mungkin bisa menjadi poin utama. Nanti ketika di situ kan kalau untuk materi pembelajaran kan bisa dibelajar ketika magang seperti itu sih, Kak. Jadi nggak harus nggak jangan minder lah. Iya, jangan minder ya. Nah, tadi kan Ivan bilang ini kan bisa mendaftar di semester 5 ya, Ivan. Iya. Nah, sedangkan semester atas tuh kayak semester 6 itu kan masih dalam apa sih? Mahasiswa itu masih memiliki tanggung jawab beban kuliah ya. Ya. Beban mata kuliah yang ada gitu di semester 6. Diambil. Nah, itu apakah dengan mengikuti MSIB ini dikonversikan melalui magang itu atau nanti kita mengulang seperti itu, Ivan? Itu kan menjadi apa? Timbangan ya. Iya, kita mikir-mikir lagi. Iya, mikir-mikir lagi gitu, mau ikut magang ini atau tidak seperti itu. Tapi sebenarnya dari semua program MBKM, kegiatan yang di luar itu bisa dikonversi maksimal 21 SKS. Kalau kemarin itu saya kan ngikutinnya di semester 6. Saya ke Situ Bondo tadi Jawa Timur. Jadi otomatis nggak ikut kuliah di kelas di Unimuda. Tapi dari kegiatan-kegiatan itu memiliki kerelevanan yang sama dengan mata kuliah yang saya ampuh di semester 6, itu bisa jadi konversi. Contoh kayak di magang, saya kan itu kalau di semester 7 saat ini, ada program, ada mata kuliah PKL. PKL, ya. Kerja lapangan.
Nah, karena saya udah magang tadi di semester 6, saat ini semester 7 saya nggak ikut PKL tadi. Semester 6 juga tadi kan tidak ikut mata kuliah tuh. Iya. Udah dikonversikan, terus dikonversikan lagi ke PKL tadi. Iya. Jadi nggak harus semester 6 itu. Kita ada kerelevanan di mana kegiatan kita yang kita lakuin. Oh, iya, iya. Kan magang. Iya, magang. Ada magang juga di semester 7. Jadi semester 7 kita nggak harus untuk magang lagi. Nggak harus untuk magang lagi. Tapi kalau mau magang juga boleh sebenarnya. Nah, mungkin Ivan bisa menceritakan mungkin sedikit pengalaman Ivan. Mulai dari Sorong ke Jawa Timur. Ya, Jawa Timur kan? Jawa ya. Timur, ya. Jawa Timur terus selama mengikuti proses magang di sana seperti apa gitu. Oh, itu awalnya karena kita sebelumnya kan udah apa ya? Kita nggak tahu posisi kita ditempatin di mana. Karena memang tambak itu berada atau lokasi tempat penempatan kita itu se-Indonesia. Dari Aceh sampai ke Jawa Timur. Itu diacak. Maksudnya kita nggak tahu nanti kita apakah di Aceh, di mana. Yeah. Nah, pas di pengumuman, dapatnya di Situ Bondo. Oh, dapatnya di Situ Bondo. Dapat di Situ Bondo. Saya cari-cari lagi ini ada ya di Jawa Timur, Situ Bondo gitu. Oh, ternyata memang di daerah situ... ternyata untuk perikanannya bagus. Di situ memang rata-rata mata pencarian mereka petani dan salah satunya juga di perikanan. Oke. Pertanian. Iya, pertanian. Jadi kayaknya kalau di gambaran itu pas mau ke sana, waduh. Ini kayaknya jauh dari pemukiman karena juga. Kan kita gambarannya kalau tambak yang memang di pinggir pantai tapi jauh dari pemukiman, kayak jauh dari jaringan, dari pokoknya ekspektasi kita tuh kayak orang gambarannya kalau mau ke Papua sih gitu. Terpelosok gitu. Iya, gitu, terpelosok. Gitu. Yeah. Cuma pas nyampe, pas datang ke situ, ternyata enggak pelosok-pelosok banget gitu, masih banyak dan jaringan juga alhamdulillah bagus, listrik juga full, enggak ada mati-mati lampu gitu. Yeah. Ini Jawa, Cok, bukan Papua. Cuma pas nyampe situ agak apa namanya tuh pengalaman yang menarik karena memang pertama kali juga lihat ini tambak udang. Wow. Selama kuliah di sini kan kita teori mungkin bisa dibilang cuma teori dulu karena untuk tambak udang sendiri di sini saya belum mendapatin. Jadi memang pertama kali di situ Bondo. Jadi pas ngelihat itu oh begini ada kincirnya, ada luas sekali gitu kayak berenang gitu, tapi ada udang. Jadi kayak banyak sebenarnya, tapi kalau dari segi orang-orangnya yang menjadi pengalaman di situ, karena kita menemuin orang-orang pekerja di situ, kita kayak apa namanya keluarga, dianggap keluarga, dididik selama kesana. Jadi alhamdulillah sekali sih, bersyukur dan tidak menyesal untuk kesana. Seperti itu. Jadi tadi kan Ivan bercerita bahwa Ivan kesana langsung kerja nih Ivan. Nah tentunya kan Ivan belum memiliki keahlian-keahlian atau gambaran nanti kerjanya di sana itu, sebelum ke sana itu ada training kah atau udah dikasih tahu gitu ada modulnya gitu atau gimana gitu, coba dijelaskan. Sebelum kita ke situ kan programnya satu semester tuh. Iya, satu semester. Sebelum kita di sana kita udah diberikan kelas dulu secara online sebelum kita datang. Jadi secara online itu oleh dari perusahaannya kelas tentang apa yang harus kita lakuin, bekal-bekal nanti ketika di sana kita ngapain sih gitu, dan apa yang harus dilakuin. Salah satu kewajiban yang kita lakuin itu kan ya melaporkan kegiatan, membuat laporan di sistem per hari, per minggu, per bulan. Wah. Dan nanti ada laporan akhir juga. Buat laporan-laporan juga ya? Itu harus? Wajib, kalau nggak dibikin, nggak cair. Nggak cair, apanya nih? Jadi dananya nggak cair? Iya. Wah. Ya, jadi laporan itu mungkin bisa spill dikit-dikit itu laporan apa, seperti apa gitu? Iya, kalau laporan itu kan, kalau untuk yang laporan harian itu lebih ke menceritakan apa yang kita lakukan. Untuk template-nya sendiri sebenarnya nggak kayak laporan akhir yang ada pendahuluan, ada bab-bab selanjutnya. Di situ kita menceritakan apa yang kita lakukan selama di situ. Wow. Selama kita di hari yang itu. Seperti itu sih. Jadi laporannya biasa aja gitu ya? Maksudnya nggak begitu sulit gitu? Nggak sulit. Bercerita aja. Bercerita. Oke, jadi mungkin fasilitas ya. Fasilitas yang didapat selama mengikuti magang di sana gitu. Fasilitas. Iya, fasilitas. Fasilitas alhamdulillah sekali. Kalau untuk di program Kampus Merdeka kayaknya MSIB paling ini deh. Mulai dari
biaya hidupnya yang iya. kayak lebih besar dibanding lebih besar, program wow. lain. Terus tuh juga kalau difasilitasin, kalau mulai dari kita mobilisasi berangkat ke sana full PP pesawat gitu yeah. dibiayain. Biayain juga. Ya. Terus wow. kalau untuk tempat tinggal atau jaringan kayak WiFi di situ atau itu memang tergantung dari mitra masing-masing dan alhamdulillah di tempat saya itu disediain kayak rumahnya. Rumah. Wow. Mes gitu, mes karyawan ya. Terus ada kalau fasilitas lain ya mulai kayak dari mesin cuci, WiFi, bonus-bonusnya itu ya memang disediain kayak di manjain lah sebenarnya. Cuman yang memang yang enggak itu di ini dimakan karena kita udah ada biaya sendiri. Oh, biaya kan? Sendiri. Jadi makan sendiri gitu. Iya, makan sendiri. Hmm. Bisa masak ataupun mau beli sih. Mau masak pun dapurnya ada. Oh, udah. Jadi tinggalin aja beli lauknya gitu. Iya, tinggal masak sendiri gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi kan Ivan bilang kan fasilitasnya kayak pesawat dari Sorong ke Jawa Timur ya? Iya. Nah, dari Jawa Timur itu kan kita mendarat di bandara tuh. Udah dijemput sama perusahaannya ataukah kita harus mencari lagi sendiri? Nah, kalau itu, kita kan memang kalau untuk pesawat di Jawa Timur, tempatnya kan di Situ Bondo. Tapi bandaranya di Surabaya. Surabaya? Ya, jadi ya landingnya di Surabaya. Dari Surabaya ke Situ Bondo itu menggunakan travel. Travel. Ke lokasi. Jadi langsung travelnya tuh langsung ke perusahaannya gitu atau? Ya, langsung ke lokasi, tengah ke lokasi. Malam. Wah. Malam-malam. Ya, itu diusir gak sih? Cuman, ya itu kan puasa juga kan pas berangkat kemarin itu. Jadi tengah malam di sana nyampe itu pas lagi sahur. Oh, nyampe pas sahur itu? Nyampe lokasi. Sahur? Iya, pas lagi sahur jam sekitar. Itu bukan tengah malam, itu sudah pagi. Nyampe di Juandanya malam. Saya kira di sana, di itu, Situ Bondonya. Ya. Ternyata di sahur gitu. Paginya langsung kerja. Tadi Ivan sempat bicara ya, kalau biaya yang didapati, biaya hidup yang didapati dari MSIB ini lebih besar pada program-program lainnya ya. Nah, gitu. Ini kan yang saya tahu nih, mungkin teman-teman juga kepo nih, biasa tuh kepo gitu, besar biayanya supaya mereka mungkin bisa menyesuaikan diri kan dengan lokasi sekitar gitu. Mungkin kan kalau PMM sendiri kan mungkin setahu saya 1-2an ya? Iya. Nah, kalau Spila gitu, untuk MSIB ini berapa gitu? Mungkin kalau dari perbandingannya, yang itu bisa 2 hampir 3 kali lipat lah. Dari 2 sampai 3 kali hampir lipat? Hampir mau 3 ya. Hampir mau 3. Per bulan itu? Iya, per bulan. Gila. Gila. Ya, alhamdulillah itu cukup sekali untuk apalagi itu lebih dari cukup, bukan cukup lagi. Iya sih, karena kita enggak ada pengeluaran. Bisa bangun keluarga gitu di sana. Iya sih. Aduh. Bangun keluarga. Nah, mungkin ini teman-teman ini sudah penasaran gitu, sudah tertarik sekali untuk mau tahu cara daftar mungkin ya. Ketong tahu saya sudah. Daripada dong kepo-kepo lagi. Mumpung masih buka nih pendaftaran tuh. Mungkin Ivan bisa kasih tahu langsung mungkin. Cara daftar. Iya, cara daftar tahapan-tahapan mulai dari mungkin susun rekomendasi tuh. Rekomendasi dari mana? Mama kah, bapak kah? Atau di mana kah? Mungkin cuma. Oh iya, pendaftaran. Yeah. Oke, pendaftaran itu mungkin ada beberapa perbedaan. Ketika itu kan saya ikutnya di MSIB angkatan kedua. Iya. Yeah. Nah, di MSIB angkatan kedua contoh. Kan pertama kalau untuk mendaftar kita harus punya akun MBKM karena kita mendaftarkannya melalui platform itu. Yeah. Jadi ada berkas-berkas yang harus kita upload di situ. Yeah. Nah, berkas-berkas itu salah satunya surat rekomendasi. Di angkatan saya surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh dekan atau wakil rektor seperti itu. Oh. Tapi untuk yang di setelah-setelah kami di angkatan ketiga itu minimal bisa dari perguruan dari program studi. Dari program studi ya, bisa. Oh. Terus tuh juga kalau untuk yang lainnya lebih apa ya? Umumnya sama sih, kayak cuman ada SPTJM. Apa tuh? Surat pertanggungjawaban mutlak gitu kan. Iya. Yeah. Kalau kami dulu setelah diterima baru upload, kalau yang untuk program yang setelah kami di MSIB selanjutnya itu udah diupload ketika kita mau mendaftar begitu sih. Mungkin ada perubahan-perubahan itu, teman-teman tinggal cek di akun itu, di akun MBKM, ikutin aja di situ apa yang dibutuhkan. Insya Allah teman-teman bisa mendaftar dan tinggal menunggu pengumuman selanjutnya. Begitu aja sih, Kak Filemon. Jadi, tidak susah, tinggal cari saja di Google, MBKM, klik,
Langsung masuk, jika teman-teman sudah punya akun tuh masuk saja toh. Masuk aja. Masuk nanti ada MSIB. Iya, langsung diklik. Iya. Wah. Nanti di situ tinggal pilih perusahaan apa. Kita mau daftar di mana gitu. Tinggal pilih, tidak pakai sulit-sulit lagi kalau magang mandiri itu. Lebih susah lagi. Ini sudah dipermudah, benefitnya banyak. Kurang apa lagi coba? Apalagi kalau di Uni Muda benar-benar dibantu. Dibantu, sekali. Dibantu ya, sekali, betul. Nggak dipersulit. Nggak dipersulit. Ya. Itu sih kerennya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Iya, iya, nggak ada alasan sih. Jadi untuk teman-teman mungkin yang semester 5 mungkin bisa langsung cek sekarang ya. Daripada barang tutup lagi. Iya, sebelum tutup. Kayak kemarin. Nah, ini kan kita sudah masuk di akhir podcast ini nih, Ivan. Mungkin Ivan ada saran dan harapan mungkin mau disampaikan. Saran dan harapan? Iya. Ya, dari harapan dulu, mungkin untuk Uni Muda khususnya, semoga saja dan harapannya Uni Muda akan menjadi semakin terbaik dalam hal implementasi MBKM. Untuk saat ini kan memang Uni Muda peringkat nomor 1 untuk Indonesia bagian timur. Wah. Terbaik untuk implementasi MBKM. Tapi tidak cukup sampai di sini, target kita harus terbaik se-Indonesia. Yes. Terus untuk saran dan mungkin lebih ke kayak apa yang saya alami mulai dari informasi atau terkait MBKM itu, saya kemarin yang mendaftarnya karena mendadak atau dekat deadline gitu. Info-info terkait program MBKM mungkin bisa lebih menyeluruh lagi ke mahasiswa untuk selanjutnya. Iya. Dan untuk saat ini juga kan ada lembaga-lembaga implementasi MBKM, ada mahasiswa-mahasiswa yang terus share, terus membagi, terus membantu untuk menyebarkan dari program MBKM. Dan harapannya juga, saran juga mungkin untuk kedepannya, bimbingan mulai dari pendaftaran, karena kita memang kayak butuh sih kayak bisa membimbing mahasiswanya untuk mulai dari pendaftaran, pelaksanaan, bahkan sampai itu program udah selesai seperti itu sih. Itu aja mungkin enggak. Wah, harap-harapan. Tepuk tangan dulu untuk Ivan. Jadi teman-teman, itulah mungkin pembahasan kita dalam Bisik Muda kali ini. Terima kasih banyak Ivan sudah hadir dalam Bisik Muda. Terima kasih. Jangan kapok-kapok ya, datang lagi ya Ivan. Kalau punya pengalaman baru, di-share lagi ke teman-teman kita semua. Baik teman-teman, terima kasih. Dan sampai jumpa dalam Bisik Muda selanjutnya. Selanjutnya.